Kok nipu aku sih? Nipu? Nipu yang kayak gimana ya, Vero? Ya iyalah nipu. Kamu di sosmednya tuh, bermobil, rumah gede. Nah, sekarang kamu rumahnya kayak gini. Kamu sudah berpenampilan kutel kayak gini. Jijik aku, gak sudi. Vena apa udah nunggu aku ya? Kayaknya udah telat banget nih aku jemput Vena. Oh, ini dia. Ayo masuk. Kamu kok lama banget sih, Sin? Ya maaf, tadi macet di jalan. Ayo masuk cepetan. Aku nih capek nungguin tahu. Udah, gak usah ngomel. Kamu nih mau minta diantar kemana sih, Sin? Kok temen sih bareng aku? Aku minta antar kamu ke tempat prasmananku itu. Jadi aku mau ketemu sama cowok yang baru aku kenal sih. Jadi terus nanti aku nih mau dijadiin obat nyamuk sama kamu. Ya enggak lah, siapa tahu kamu mau jalan-jalan kan bisa bawa mobilku ini. Oh ya udah, enak dong kalau gitu. Jadinya aku gak boring kalau cuma nunggu kamu aja, Sin. Ya makanya itu, Vin. Aku kan teman yang pengertian banget sama kamu. Ya harus dong. Ini udah sampai kita. Oh ya, nanti jangan lama-lama ya. Eh, kenapa sih? Kan lagi pula kamu itu pasti lama ketemu sama siapa? Kenalan baru kamu itu. Udah sampai? Ayo turun dulu. Tapi ini mana kenalan baru kamu itu? Paling dia tuh gak dateng. Eh, kamu disuruh nunggu, Sin. Ya udah ya turun. Kamu nih cerewet banget ya dari tadi. Ambil duduk dulu, Vin. Oh ya, kamu pesan minum nggak? Nggak deh. Itu kenalan baru kamu lama atau bentar sih? Ya aku nggak tahu, Vin. Kamu ini kok cerewet banget sih dari tadi? Udah deh, aku telepon dia dulu. Siapa tahu dia ada di jalan atau masih di rumahnya. Aduh, nggak usah deh, Sin. Aku ini kan boring kalau nunggu kamu lama-lama. Ya udah deh, Sin. Mana kunci mobil kamu? Biar aku sekalian jalan-jalan. Kamu nggak apa-apa kan nunggu di sini sendiri? Ya nggak apa-apa, lagian ini kan punya aku juga. Sekalian aku mau ngecek-ngecek nih di sini perkembangannya kayak gimana. Ya udah deh, terserah kamu. Ya udah, aku mau jalan-jalan dulu ya pinjam mobilnya. Iya, kamu hati-hati ya. STNK sudah ada di dalam mobil kok. Ada iya. SIM kan? Iya ada SIM, kamu nih cerewet banget. Ya udah, kamu hati-hati ya di sini. Iya, kamu juga hati-hati. Nanti kabarin aja ya kalau ada apa-apa di jalan. Oke, siap. Kamu juga hati-hati ya. Nanti kamu itu diculik lagi sama pacar kamu. Dasar gak jelas. Lumayan nih jalan-jalan pakai mobilnya Sinta. Di mana ya? Katanya di tempat minum. Sinta. Kok belum datang? Udah jam berapa? Katanya tadi di jalan. Sinta ya? Iya. Kamu Vero? Aku Vero. Kamu sudah tadi nungguin? Iya, sekitar 20 menit yang lalu sih aku udah di sini. Gimana? Kamu nggak nyasar kan ke sini? Iya, lumayan sulit sih karena aku baru sekarang ke sini. Ya juga sih. Oh ya, silakan diminum. Aku cuma bisa pesankan kamu ini sih. Aku nggak tahu kamu sukanya apa. Aku mau minum ini. Iya. Kayaknya orang nggak punya nih. Aku aja dipesankan minuman murahan. Dari penampilannya aja kayak gitu. Hei, Vero. Kok kamu bengong sih? Ayo, minumannya diminum. Sayang iya. Lo kalau udah diminum oh, tuh. Kamu kesini naik apa?
Kebetulan rumahku deket sini sih, di sebelah sana. Oh, di sana? Iya, kamu mau mampir ke rumah? Boleh. Oh ya udah, oh, iya. Terus minumannya gimana? Enggak deh, biar minum kamu aja. Oh, iya. Soalnya aku gak suka minuman kayak gini. Oh ya udah, aku kan gak tahu kamu sukanya minum apa. Kalau kamu mau ke rumah ya ayo. Kita jauh ya? Enggak sih, kita jalan kaki aja, deket kok. Ya sudah, yuk. Ya udah, ayo. Kamu tiap harinya jalan kaki? Ya, sekali-sekali olahraga lah. Olahraga apaan? Sekarang sudah jam 10 nih. Panas-panas nih. Lagian kan rumahku deket dari tempat yang tadi. Kamu nggak suka ya jalan kaki sama aku kayak gini? Iya, jelas lah aku nggak suka. Masa awal ketemu, nih aku suruh jalan kaki. Dipanas-panas lagi. Ya, bukannya kayak gitu. Lagian kan rumahku juga deket. Makanya daripada kita naik motor, mending kita jalan kaki aja. Iya, kalau orang kaya pasti naik mobil meskipun deket. Ya udah deh, terserah kamu aja. Ya udah, mana rumahmu nih? Wah, gede juga rumahnya. Vero, Vero. Iya? Kamu mau kemana? Mau ke rumahmu? Rumahku yang ini. Ayo masuk. Ayo masuk. Rumahmu? Iya, ini rumahku. Ayo masuk dulu, Vero. Aduh, parah nih. Hari apes nih ketemu sama perempuan yang modelnya micis-micis tapi rumahnya mau roboh. Vero? Iya? Kamu mau masuk atau mau di luar? Kamu kok nipu aku sih? Nipu? Nipu yang kayak gimana ya, Vero? Ya iyalah nipu. Kamu di sosmednya tuh, bermobil, rumah gede. Nah, sekarang kamu rumahnya kayak gini. Kamu sudah berpenampilan kutel kayak gini. Jijik aku, gak sudi. Tapi kan aku gak niat nipu kamu. Lah, terus kalau kamu gak nipu, kenapa kamu foto-fotonya di mobil, di rumah mewah? Aku kira rumahmu tuh yang gede. Ternyata rumahmu kayak gini mau roboh ya? Kok kamu sampai sebegitunya sih? Ya, aku gak niat nipu kamu. Kalau kamu gak suka sama aku, kamu gak suka ketemu sama aku, setidaknya kamu jangan menghina rumahku. Meskipun rumahku jelek kayak gini, tapi aku bangga kok sama rumahku. Yang penting aku masih bisa tinggal di rumah ini. Kalau kamu gak suka, ya itu hak kamu. Ya iyalah, aku gak suka. Kamu sudah nipu aku. Udah kere. Cantik enggak. Miskin adanya. Coba kamu gak usah nipu-nipu tuh. Tampil apa adanya. Kalau kayak gini aku sudah jalan-jalan capek. Tiba-tiba rumahnya kayak gini. Maksudnya kamu apa? Udah maksud apa-apa. Jadi kamu gak mau nih. Loh, sama aku. Jelas aku gak mau. Soalnya baru pertama kali ketemu sudah mengecewakan. Kupikir kamu orang kaya. Ternyata orang melarat ya. Aku itu sangat benci orang yang berbohong. Apalagi seperti kamu. Model-model kayak kamu tuh. Kamu ini berpenampilan sok kaya. Tapi faktanya kayak gini. Rumah gubuk nih. Lebih baik kamu perbaiki rumahmu dulu, baru kamu bisa ketemu sama orang-orang kaya nih seperti aku. Udahlah, aku jijik dari kamu. Aku mau pergi dulu. Ternyata masih ada ya laki-laki yang memandang wanita dengan harta. Padahal aku kan cuma ngetes si Vero itu dengan cara pura-pura rumah ini jadi rumahku. Tapi ya udahlah. Mungkin Vero bukan yang terbaik buat aku. Jadi aku jangan mikir masalah laki-laki dulu. Aku mau fokus sama karir aku lah. Lumayan sial nih sekarang nih. Ketemu sama cewek kayak dia. Rumahnya mau roboh. Aku apes banget nih. Loh, ini jalan kemana ini? Salah jalan aku nih. Gara-gara Sinta tuh. Orang yang penipu. Sudah kucel orangnya.
Sinta mana nih? Oh ya udah deh, aku tunggu di luar aja deh. Pakai ngilang tuh anak. Nunggu lagi kemana ya Sinta itu? Panas-panas. Loh, bangsa baru tuh. Baru keluar dari mobil. Dari modelnya aja orang kaya sih. Rambutnya pirang. Dia aku samperin aja. Mana sih Sinta nih? Kok lama banget? Mana sepi lagi? Tadi kan ada di situ. Cewek. Sendirian. Emangnya saya berdua ya? Ya sendirilah. Kamu siapa sih, Mas? Kayaknya orang kaya nih. Dari jawabnya aja sudah pertintang-pertinting ini. Oh ya, kenalin dong. Kenalan? Iya. Emang kenal ya? Ya makanya justru itu kita kenalan. Udah deh Mas, mending cari tempat duduk yang lain ya. Kan masih banyak yang kosong, gak usah duduk di sini. Mbak, niatnya saya itu baik, Mbak. Mbak itu kayak orang yang sok tuh, yang gak mau perkenalan sama orang. Ingat Mbak, di dunia itu orang itu saling membutuhkan. Aku cuma minta kenalan sama kamu, kamu kayak gitu. Ya udah, saya kan nggak kenal sama kamu. Ngapain juga mau kenalan sama saya? Saya juga nggak tahu sama kamu. Lagi pula kamu itu orang asing deh. Ya, meskipun saya orang asing, meskipun saya baru kenal sama Mbak, lihat aja penampilannya aku nih. Kalau Mbak sama aku ya hidupnya diistimewakan Mbak. Semua kebutuhan itu pasti. Emangnya tercukupi. Kamu itu kaya? Punya apa sih kamu? Kok sok banget ngajak kenalan sama aku? Aku nggak punya apa-apa sih. Tapi aku di sini dikenal itu anak sultan. Ya, ya berarti kamu itu kaya dong. Kalau nah, kamu itu dikenal sama anak sultan. Itu kamu tahu kalau aku orang kaya. Kamu naik mobil nih. Iya emangnya kenapa? Mobil ini gak seberapa dibandingkan mobil di rumahku tuh. Banyak mobil di rumahku ya. Kok kamu sendiri? Wah lumayan nih. Apalagi kaya, aku bisa porotin dong hartanya. Ya udah deh ayo kalau mau kenalan. Kamu itu hartanya banyak kan? Wah masih nanya harta. Ya sudah kalau gak percaya, ayo kita jalan-jalan naik mobilmu. Loh, kok bisa naik mobil aku sih? Ya gak bisa gitu dong. Dimana-mana kalau mau kenalan sama aku, terus cewek cantik kayak aku ini, itu harus punya uang banyak. Ya justru itu, kita mau kemana terserah kamu dia. Ya sekali-kali naik mobilmu lah. Yang ber-AC. Ber-AC kan mobil ini? Ya ber-AC lah, tapi aku tuh gak level ya kalau cowok sama pelit. Aku gak bakalan pelit ke kamu. Kamu model-modelnya nih mapan, keren. Ya udah, kalau kamu emang punya mobil, mana mobil kamu? Kita jalan-jalan pakai mobil kamu. Plus aku juga diajak belanja dong sama kamu. Mobilku itu masih dipinjam keluargaku, adikku, ayahku, mamaku, dan satu lagi teman-temanku. Aku mobil itu dipinjam siapa aja dikasih, soalnya hilang satu tumbuh 1000. Tapi kalau kamu masalah uang gampang. Tapi kamu juga pegang ATM kan? Loh, ya iyalah, kamu mau ngecek? Ya udah deh, gak apa-apa pakai mobil aku aja kalau mau jalan-jalan. Tapi aku tuh kalau belanja kamu dong yang bayar. Pasti. Ya sudah yuk. Udah masuk yuk. Bener tapi lo ya kamu pegang ATM? Iya benar, kamu gak usah banyak bicara. Masuk. Loh ini kayak mobilku, apa Vina udah datang ya? Tapi kok... Bentar. Kamu lagi, kamu ngapain kesini lagi? Vero, kamu mau kemana? Kamu nanya aku mau kemana? Aku mau jalan-jalan sama pacarku nih, bermobil nih. Pacar baru? Pacar baru? Belum satu hari, kamu gak mau sama aku, sekarang kamu udah ada pacar baru. Ya itu buat pelajaran buat kamu ya.
ketimbang aku sama kamu nanti ujung-ujungnya aku tinggal di rumah gubuk dan jalan kaki. Mending aku ya punya pacar yang bermobil nih. Bentar deh, bukannya tadi kamu naik motor ya? Terus motor kamu kemana? Motorku ya ditaruhlah, disembunyikan. Aku naik mobil nih. Kebetulan aku bisa nyetir mobil nih. Kayak gini. Kita jadi jalan nggak sih? Loh. Iya, ntar lagi. Nih aku ketemu sama mantanku nih. Yang orang miskin. Aku nggak suka soalnya dia miskin. Pacaran? Bentar deh. Bukannya kita belum pacaran ya? Deket aja belum. Baru pertama kali ketemu tadi. Tuh, aku bilang mantan pacaran katanya. Orang seperti ini gak patut nih diperjuangkan ya. Loh kan emang pada kenyataannya kita gak pacaran, deket aja belum. Ya tapi aku malu sama kamu. Kamu ngapain? Aku sudah tahu semua isi rumahmu. Dan model-model kamu itu kucel, sudah dekil. Terus ini pacar baru kamu? Iyalah, dibandingkan kamu. Pacar baru ya? Iya. Oh. Kamu gak usah sok banyak pertanyaan deh. Kamu nanya-nanya untungnya bagi kita gak ada nih. Sih, coba lihat tuh mobil tuh, keren kan? Iya, keren. No. Oh iya, aku cuma mau ngasih tahu kamu sesuatu. Oh iya, Vina, kunci mobilku mana? Nanya kunci mobil, ha? Aku aja ketemu sama kamu diajak jalan kaki nih. Seperti orang gerak jalan aja. Sekarang nanya kunci mobil. Sekarang logika ya, apa mobil masuk ke gang yang tadi kita lewati? Enggak kan? Jadi ya enggak mungkin. Ya soalnya kamu rumahnya kayak gitu mau punya mobil. Enggak ada, motor aja kamu enggak punya, apalagi mobil. Oh, kamu kok masih menghina aku sih? Kamu kan masih belum tahu aku ini kayak apa sebenarnya. Oh iya, Vin. Vina, tolong jelasin dong sama pacar baru kamu ini, aku ini siapa dan mobil itu punya siapa? Minggir-minggir deh. Bukan pacar baru sih, Sin. Dia itu tadi gak jelas banget nyamperin aku tuh yang duduk di sana, terus dia tuh bilang dia itu orang kaya, bermobil, dan dia tuh ngajak kenalan aku, terus nih ngajak jalan. Katanya sih dia itu orang kaya. Kamu tahu, Vin? Orang yang mau aku temuin tadi? Ya dia, ternyata dia gak mau sama aku. Dia kalian, minta aku ini orang miskin. Kalian udah kenal? Ya iyalah. Kamu tuh sadar diri, mobil yang mau kamu pakai itu mobil siapa? Dan satu lagi, aku mau nanya deh Sin sama kamu. Gimana? Dia datang ke sini tadi bawa apa? Motor. Iya, bawa motor. Oh, jadi mobilnya kemana, Mas? Siapa sih namanya tadi? Vero. Oh, jadi namanya Vero. Mana mobilnya? Katanya punya mobil dipakai mama, dipakai papa, dipakai adiknya. Aduh, kok malah gini ya? Untung gak ada, rugi yang ada. Dan parahnya lagi sih, dia itu mau ngajak kenalan aku. Dan tadi kamu kan udah kenal ya sama aku. Sekarang aku minta dong ATM di uang kamu itu. Aku gak bawa dompet. Loh, gak bawa dompet? Mana ATM-nya? Katanya punya ATM, uangnya banyak. Gini aja sih. Ya sudah, yuk kita jalan-jalan lagi yuk. Kita, maksudnya aku tadi cuma bercanda sama kamu, Sinta. Udah ya, kamu gak usah pegang-pegang aku. Kan kamu udah bilang sendiri tadi kalau udah gak mau sama aku gara-gara rumahku ya kayak gubuk lah, mau roboh lah, dan aku ini orang kere kata kamu. Tapi itu semua gak benar. Pada kenyataannya yang punya mobil tuh siapa? Aku. Dan kamu ini jangan sok kepedean dan jangan sok kaya deh. Kalau pada kenyataannya kamu itu lebih miskin dari apa yang kamu pikirkan tentang aku tadi. Iya, aku tahu kamu itu cuma bercanda ya, cuma mengetes aku kan. Aku pura-pura kayak gitu biar kamu apa ya, kelihatannya aku jahat. Tapi aku gak sejahat itu kok. Tapi ya beneran jahat dong. Udahlah, Sin, putusin aja cowok kayak gini. Buang tuh ke tempat sampah. Bener, Vin. Tapi perlu digarisbawahi ya, aku sama dia itu belum sempat pacaran loh. Dia aja yang sok ngaku-ngaku udah pacaran sama aku. Hei, Mas, kalau kamu mimpi itu bangun, ini udah siang banget ya. Aku gak mau tuh sama kamu. Kamu mandang cewek itu bukan dari penampilannya, tapi dari hartanya. Sekarang Ele sini, sekarang gimana? Nyesel kan? Iya. Nyesel lah, masa enggak?
Iya nyesel lah Sin, secantik kamu masa iya mau ditinggalin. Ah, giliran sekarang dibilang cantik, mulai tadi dibilang kucil, apa sih penampilannya? Nah, enaknya cowok kayak gini mau kita apain ya, Vin? Kita tinggalin aja deh, Sin, biar dia itu pergi aja ke tempat sampah sendiri. Oh iya, kita tinggalin aja ya dia sendirian di sini. Ya udah yuk. Udah yuk kita jalan aja. Oh iya, buat kamu Mas Vero yang katanya ganteng dan banyak uang, lain kali jangan merendahkan orang dari penampilan atau dari rumahnya ya. Karena yang sebenarnya yang terjadi bukan kayak gitu. Paham? Selamat tinggal Mas Vero yang kere. Dasar aku ketipu sama cewek yang benar kaya. Selamat tinggal Mas Vero. Oh iya, lain kali tuh jangan main-main yang udah senior deh. Kalau udah kayak gini gimana? Kalah kan? Jadi malu dong. Sin, tunggu dulu, aku minta maaf, Sin. Minta maaf? Aku masa iya kamu tega ninggalin aku sendiri di sini? Ya tega lah, tadi kamu aja tega ninggalin aku sendirian. Padahal itu bukan rumahku loh. Udah deh, pinggiran dong. Aku mau lewat. Sin. Tunggu, Sin. Parah, aku ketipu lagi. Padahal dia orang kaya ya.